Apa? Buah melon kalau dikekerin bisa meledak. Mari kita coba. Ini udah aku siapin buah melon dan karetnya. Tapi aku lapar banget, pengen makan guys. Pas banget nih, di freezer aku ada Muji Gai Topoki. Cara masaknya gampang banget. Masukkan topoki yang sudah dipotong-potong. Terus masukkan 120 ml air. Lalu masukkan sausnya guys. Jadi deh. Topoki Muji Gai memiliki kualitas yang sama dengan di resto. Rasanya sama seperti topoki yang ada di Korea. Lanjut eksperimennya. Sebelumnya aku pakai helm dulu guys, karena takut meledak guys. Terus buah melon yang tadi kita ikat karet ya pelan-pelan guys. Terus dan terus ya guys, sampai banyak. Sumpah ini tuh aku deg-degan banget guys, takut dia meledak guys. Ini aku ngikat karetnya sampai tanganku pegel-pegel guys. Terus tiba-tiba kayak ada suara-suara gitu guys. Ini dia ada detik mau meledak guys. Meledak guys.